hadapi Laos di laga perdana Piala AFF U23. Begini persiapan timnas Indonesia. Sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar berita timnas. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Laos di laga perdana pada 15 Februari. Kemudian bertemu Myanmar 18 Februari dan Malaysia 21 Februari. Sebagai persiapan, Timnas Indonesia U23 kembali menggelar latihan dalam pemusatan latihan di Bali setelah libur 2 hari karena pemberian vaksinasi booster. Shin Tae-yong langsung memimpin sesi latihan kali ini. Selain para asisten Shin Tae-yong, hadir juga staf kepelatihan Timnas Indonesia U16, yakni pelatih kepala Bima Sakti dan sang asisten Marcus Horison. Shin Tae-yong mengatakan, persiapan berjalan baik, meski ada beberapa kendala, yaitu antara lain, para pemain Timnas U23 belum lengkap setelah membela klubnya masing-masing di Liga 1 2021 dan 2022. Jujur, belum tahu soal kondisi. Sebagian baru gabung jadi belum lengkap. Baru pulang dari klub, jadi latihan pemulihan saja. Jujur, belum tahu kondisi pemain, tambahnya. Meski begitu, Shin Tae-yong percaya diri bisa membawa Timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2022 di Kamboja. Jujur saja, ini menjadi kesempatan pemain muda untuk berkembang sebagai persiapan SEA Games 2021, lanjut pria berusia 51 tahun tersebut.